selamat datang di videonya di Rana Tania. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, gue pengen sharing nih ke teman-teman semua tentang ya kayak enak nggak enaknya tinggal di Hokkaido gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu Hokkaido itu di mana, Hokkaido adalah salah satu prefecture yang paling utara yang ada di Jepang. Dan kalau dengar Hokkaido, mungkin kalian langsung image-nya tuh kayak dingin, salju, dan itu benar. Karena memang di sini dingin banget, kayak salah satu area paling dingin di Jepang, dan saljunya tuh benar-benar banyak banget sebanyak itu. Dan alasan gue bikin video ini sih sebenarnya cuma pengen jadi bahan pertimbangan kalian aja kalau misalnya ada teman-teman yang punya planning untuk tinggal di Hokkaido atau coba kerja atau ya anything lah pokoknya yang berhubungan dengan Hokkaido. Oke. By the way, sorry kalau misalnya ada suara-suara kayak berisik gitu, soalnya sekarang anginnya kencang banget dan exhaust fan gue tuh kayak rada berisik gitu, jadi mohon maaf, abaikan saja. Oke, kita mau masuk ke bagian intinya, yaitu enak gak enaknya tinggal di Hokkaido, tapi gue lebih mau berfokus ke bagian gak enaknya sih, jadi gue mau persingkat aja bagian enaknya, karena enaknya tinggal di Hokkaido tuh sebenarnya gak jauh beda sama enaknya tinggal di Jepang gitu loh, sama aja, cuma poin plusnya dibandingkan daerah-daerah Jepang yang lain atau daerah kota di Jepang kayak Tokyo, Osaka, dan lain-lain gitu adalah udaranya bersih, terus harga rumahnya tuh lebih murah kalau kita rental ya, apartemen gitu lebih murah daripada kota, dan makanannya lebih enak, biasanya lebih fresh, terus bisa berhemat, tapi ini pakai tanda tanya, nanti gue jelasin kenapa. Dan terakhir, orang-orangnya lebih ramah daripada orang kota. Itu opini gue pribadi ya, bagian plusnya. Lalu, nggak enaknya tinggal di Hokkaido itu, ada pertama, winternya terlalu panjang. Ini bagi gue sih, ini pasti ada perbedaan setiap orang. Kalau misalnya lu lebih suka daerah dingin, ya pasti nyaman-nyaman aja tinggal di Hokkaido. Cuma kalau menurut gue pribadi, winternya terlalu panjang. Apalagi gue tuh suka banget berkebun orangnya kan. Jadi kalau lagi winter itu nggak bisa berkebun sama sekali. Karena winter di sini itu bisa sampai minus 30. Guys, sekali lagi, minus 30. Jadi nggak ada tanaman yang bisa tumbuh di suhu seperti itu. Yang dimana winternya itu dimulai dari bulan Desember sampai April. Sebenarnya dari bulan November itu udah mulai dingin. Dan bulan Mei juga itu masih dingin. Tapi ya, full saljunya itu dari Desember sampai April biasanya. Nah, ada beberapa daerah yang full sepanjang bulan itu selalu ada salju, tapi ada juga daerah-daerah yang tidak full salju. Dan FYI aja nih, daerah-daerah yang nggak turun salju, mungkin kalian pikirnya, oh mungkin lebih hangat di daerah itu. Nggak guys, itu salah besar. Karena daerah yang nggak turun salju itu malah lebih dingin, dan dinginnya tuh kayak menusuk tulang. Karena salju itu sebenarnya kayak cushion atau kayak gimana ya, bantalan alias selimut di tanah yang menghalangi udara dingin dari tanah tuh keluar gitu loh. Jadi kalau misalnya turun salju itu lebih hangat, bisa 3-5 derajat dibandingkan daerah-daerah yang tidak turun salju malah seperti itu. Gak enaknya yang kedua adalah susah banget ke prefecture lain. Jadi nih ya, ini kan ada peta Jepang, terus ini Hokkaido. Kalau kita lihat luasnya si Hokkaido, itu sama dengan area Kanto digabungin semua, bahkan lebih besar Hokkaido. Jadi bayangin guys, kalau kalian nyetir nih, nyetir mobil 1-2 jam di daerah Tokyo, itu biasanya udah masuk ke prefecture lain gitu. Karena nggak seluas itu satu prefecture-nya. Tapi kalau di Hokkaido, kalian mau nyetir mobil 12 jam pun, itu masih dalam satu Hokkaido. Apalagi Hokkaido itu kan pulau, jadi sekitar kita tuh air. Jadi kalau misalnya kalian mau ke prefecture lain, anggaplah mau ke Tokyo, itu harus naik pesawat. Jauh banget. Terus harganya juga nggak murah, mahal banget malah. Dari tempat gue nih, di deket rumah gue tuh ada airport. Kalau misalnya kita mau terbang ke Tokyo, itu harganya satu orang bisa 3 mang atau sekitar 3,5 sampai 4 juta ke Tokyo doang. Ngomongin soal transportasi, ini menyambung kita ke poin berikutnya, yaitu biaya transportasi yang mahal. Karena seperti yang tadi gue udah bilang, biaya pesawatnya mahal, jadi biaya transportasi mahal kan. Dan biaya transportasi di dalam Hokkaido itu sendiri pun mahal, karena kita nggak bisa hidup tanpa mobil. Jadi di sini semua orang tuh benar-benar wajib hukumnya punya mobil. Kalau nggak punya mobil, kita nggak bisa hidup. Jadi beda kayak di Tokyo atau di Osaka dan lain-lain. Toko dan toko itu jaraknya memang tidak terlalu jauh.
mereka biasanya berkumpul dalam satu department store, atau misalnya kalau jauh pun ada kereta gitu, jadi nggak ribet. Tapi kalau di sini kereta nggak ada, ada kereta tapi cuma kayak ke titik-titik tertentu gitu doang. Jadi nggak common lah di sini untuk pakai kereta. Terus kalau pakai sepeda terlalu jauh. Kalau kita mau ke supermarket aja naik sepeda itu ya ampun bisa berapa jam gitu buang-buang waktu. Jadi mau nggak mau kita harus punya mobil, dan punya mobil di Jepang itu pertama kita harus beli mobilnya dong. Harganya ya tergantung sih kalian mau beli mobil yang kayak gimana, cuma tetap aja keluar uang lah untuk beli mobil. Terus kedua, kita harus punya SIM dong. Kalau misal kalian nggak punya SIM Indonesia dulu di Jepang, kalian harus ambil SIM-nya selayaknya orang Jepang, dan itu bayar mahal banget, bisa sampai 30 juta lebih. Dan selain itu, di Jepang wajib banget setiap 2 tahun sekali kita masukin mobil kita ke bengkel untuk kayak check up secara keseluruhan, dan itu juga harganya mahal banget, bisa sampai 10 juta per 2 tahun. Yang berikutnya itu susah belanja. Tadi gue juga udah bilang, kalau kita mau belanja di Hokkaido itu dari rumah ke satu toko, ke toko lain itu tuh kayak jauh-jauh semua gitu. Jadi kalau kita mau belanja A, B, C di satu tempat, itu nggak bisa. Mau nggak mau kita harus naik mobil ke A, B, dan C. Memang sih di zaman sekarang itu udah ada internet, kita bisa beli dari Amazon biasanya kalau di Jepang, atau dari Rakuten. Cuma gimana ya, kalau pengiriman ke Hokkaido itu perlu biaya tambahan dibanding ke daerah Tokyo yang biasanya gratis. Lalu nyampenya juga lebih lama. Jadi memang sih bisa belanja, cuma butuh waktu dan butuh kesabaran ekstra aja. Yang terakhir, mahal. Tapi ini pakai tanda tanya, karena ini menyambung statement gue waktu awal-awal gue bilang Hokkaido itu bisa berhemat karena lebih murah gitu. Tapi gue pakai tanda tanya kan di situ. Jadi maksudnya murah atau enggaknya tinggal di Hokkaido itu sebenarnya tergantung diri kita masing-masing. Jujur, tinggal di kota besar atau tinggal di Hokkaido itu ujung-ujungnya nggak ada bedanya soal murah atau enggak. Jadi kayak sama aja gitu loh. Karena kalau misalnya tinggal di kota, pertama biaya rental apartemennya itu mahal kan. Terus kedua, lifestyle-nya tuh mahal. Karena kalau misalnya kita tipe orang yang tidak bisa menahan diri, itu setiap weekend pasti ada aja deh kita mau jalan-jalan ke ABC, ABC gitu. Tapi kalau di Hokkaido, itu lebih murah karena di sini tuh nggak banyak toko. Dikit banget malah, kita mau jalan-jalan kemana gitu. Paling cuma ke taman, ke supermarket gitu. Nggak ada kafe-kafe yang estetik di sini, jadi kita nggak akan spend too much money untuk hal-hal seperti itu. Lalu biaya apartemen di sini juga jauh lebih murah daripada Tokyo, bisa sampai setengahnya malah. Jadi kita bisa berhemat gitu. Tapi kembali lagi nih ke statement gue yang soal kendaraan tadi. Kalau misalnya biaya rumah dan biaya untuk lifestyle kita itu lebih murah di Hokkaido, tapi kita harus tetap beli mobil dan harus maintenance itu mobil setiap 2 tahun sekali, ya sama aja gitu loh. Ujung-ujungnya harganya sama aja. Jadi gue gak tahu apa gitu untungnya tinggal di Hokkaido kalau lu gak suka winter. Jadi kalau boleh gue rangkum semuanya dan gue kasih kesimpulan, Hokkaido itu tempat yang sangat bagus untuk belajar karena lu gak punya distraction sama sekali. Kafe-kafe cantik lah, mau jalan-jalan ke sana kemari, terus lu nggak akan ketemu juga orang-orang asing yang bakal ngajakin lu main. Jadi lu lebih bisa hemat dan lebih bisa fokuskan waktu lu untuk belajar. Tapi kalau untuk having fun, atau misalnya kamu tipe orang yang lebih social gitu, lebih suka jalan-jalan, ini bukan tempat yang tepat untuk kamu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih video kali ini. Semoga jadi bahan pertimbangan ya untuk teman-teman yang ada rencana untuk pindah ke Hokkaido. Again, video kali ini tuh memang gue lebih titik beratkan kepada bagian negatifnya. Tapi bukan berarti tinggal di Hokkaido itu nggak enak ya. Serius deh, di sini itu kayak damai, peace. Apalagi kalau kamu tipe orangnya tuh introvert, pasti bakal nyaman banget tinggal di Hokkaido. Jadi nggak semuanya tuh nggak enak gitu loh. Pasti ada enaknya juga. Cuma ya sekali lagi, setiap tempat yang kita tinggali itu pasti ada poin plus dan minusnya, itu aja. Dan kembali lagi akhirnya pada masing-masing dari kalian, cocok atau enggak nih tinggal di tempat ini. Seperti itu, jadi thank you banget udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!